Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar apa semua hari ni? Bersua lagi bersama kami, Sakura Cinta. Okey, hari ni kami nak masak satu hidangan untuk lebaran. Selamat Hari Raya. Hari Raya kami nak masak Khao Mok Khai, nasi ayam Thailand atau ada juga orang kata nasi biryani ala Thai. Okey, nak tahu macam mana kami masak? Jomlah teman kami. Okey, mula-mula kami nak buat tairu. Kami guna setengah cawan susu chaya, campur dengan satu camca cuka atau boleh gantikan dengan lemon ataupun limau nipis. Tairu ni nanti kami akan guna untuk masak nasi dan untuk perap ayam. Okey, tengok tairu susu tu kan dah berketul-ketul macam tu ha. Jadilah tairu. Boleh ketepikan dulu. Okey, ni kami ada lebih kurang 4 siung bawang putih, 1 biji bawang besar dan halia. Kami akan blend halus. Okey, ni dia bahan-bahan untuk masak dah siap. Jom kita mula masak. Mula-mula kami nak masak sup dulu. Untuk masak sup ni, kami panas sikit je minyak. Tak mau banyak-banyak sangat pasal tak mau sup ni berminyak pula. Kami tumis 1 sendok bahan yang kami kisar tadi tu. Kalau hampa nak masak banyak, bolehlah gandakan bahan tumis ni. Dan tambah 1 camca rempah komok yang kami buat hari tu. Kacau semua sekali. Lepas tu kami tambah sikit ayak dan masak rempah ni sampai dia pecah minyak. Okey, bila dah pecah minyak macam ni, kami tambah 5 cawan ayak. Ayak daripada sup ni nanti kami akan guna untuk buat masak nasi tau. Okey, lepas tu kami nak masukkan ayam dalam kuah sup ni. Kami guna bahan ayam, kami potong-potong sikit supaya dia senang masak. Dan kami juga nak tambah dengan potongan isi ayam. Untuk ayam ni terpulang dekat hampa nah. Kalau hampa nak pakai ayam sekok belah dua ke, tak kisahlah. Macam mana pun boleh. Kami tambah dengan garam dan juga serbuk pati ayam. Ini terpulanglah kat hampa, ikut selera sajalah nah. Okey, masak sampai sup ni mendidih. Bila dah mendidih, ayam ni dah separuh masak, bolehlah diangkat. Ayam ni nanti kami akan perap dengan rempah komok. Untuk sup ni, kami tambah daun bawang dan bawang goreng. Kalau pernah letak daun sup pun boleh, tapi kami hari ni tak ada daun sup, ada daun bawang je. Bolehlah. Okey, ni dia ayam tadi. Ayam ni kami nak perap dengan bahan yang kami kisar tadi tu. Bahan kisar ni pula ikut kesesuaian berapa banyak ayam yang bergunalah nah. Dan kami juga tambah dengan rempah komok. Ni lah yang kami kata rempah komok ni dia serbaguna. Nak masak nasi boleh, nak buat perap ayam pun boleh, buat kuih siput boleh. Kan? Okey, lepas tu kami tambah dengan tairu yang kami buat tadi. Kami tambah juga 2 camca tepung jagung dan juga serbuk pati ayam. Goreng semua sampai dia sebati meresap dalam ayam ni. Lepas tu nanti kita boleh perap dululah lebih kurang dalam setengah jam macam tu. Jadi sementara nak tunggu ayam ni rempah-rempah dia meresap, jom kami nak goreng bawang dulu. Ni kami goreng bawang besar. Kalau apa nak guna bawang merah pun boleh. Bawang ni nanti kami guna untuk letak atas nasi. Goreng saja macam biasa. Bila dia dah kuning macam ni, boleh angkat. Okey, bawang goreng pun dah siap.
Dalam minyak yang sama ni, terus je kami nak goreng ayam. Goreng ayam ni berguna api yang sedang sajalah kan. Kalau api kuat sangat nanti sebab dia ada tairu, ada rempah-rempah, takut dia cepat hitam pula. Goreng je ayam ni macam biasa. Nanti bila dia dah masak, dah kuning, boleh langkat. Menu ni sesuai sangat kalau hampa nak masak di hari raya. Maklumlah kan, takkan kita nak makan ketupat je, nak juga nasi kan. Bolehlah mencuba masak komokai ni. Okey, semua ayam dah siap goreng. Dalam seterusnya kami nak masak nasi. Untuk nasi, kami guna 2 camca minyak sapi, 1 camca minyak yang kami goreng ayam tadi. Lepas tu kami tumis bahan kisar. Untuk hari ni kami cuma nak masak 3 cawan beras. Campak juga dengan 4 sekawan kulit kayu manis, cengkeh, buah pelaga dengan bunga lawang. Masak semua sampai dia naik bau wangi dan tambah 3 camca rempah komok. Kami masak hari ini 1:1. 1 beras, 1 rempah komok, 1 camca tairu dan 1 cawan ayam. Okey, masak rempah ni kami tambah sikit ayam supaya rempah ni boleh masak dan sampai pecah minyak. Bila rempah ni dah masak elok, kami tambah 1 cawan sup dan 2 cawan ayam biasa. Ni untuk 3 cawan beras tau. Kami guna beras basmati. Kalau hampa guna beras lain atau jenama apa-apa pun, ikut kesesuaian beras masing-masing lah nah. Okey, kami tambah juga dengan garam dan juga serbuk pati ayam. Lepas tu masukkan beras. Ini ada 3 cawan beras yang kami dah rendam lebih kurang setengah jam dan kami tus. Kalau hampa nak masak guna rice cooker pun boleh, silakan. Kacau je pelan-pelan, jangan kacau kuat-kuat sangat. Takut beras ni dia patah-patah kan. Lepas tu kami tambah 3 camca tairu. Tambah juga dengan 1 pokok daun ketumbar. Pakai akak dia sekali nah. Bila masuk daun ketumbar ni kan wangi sangat. Kacau semua, masak dengan api sederhana sampai nasi ni kering dan masaklah macam biasa. Bila nasi dah kering macam ni, bolehlah pelankan api dan tutup periuk ni. Tunggulah sampai nasi ni masak. Okey, apa semua? Ni dia, nasi dah masak dah. Elok aja kuning kan? Dalam nasi ni, kami nak tambah dengan hirisan daun ketumbar dan juga bawang goreng. Alhamdulillah, sempurnalah kejadian komok kai ni. Okey, untuk pelengkap nasi ni, kami nak buat ayak cabai dia pula. Bahan-bahan pun ringkas saja. Untuk buat cabai ni, kami guna 2 siung bawang putih, 1 biji cabai besar dan juga cabai Thailand. Dan kami campur juga dengan 1/2 biji tomato. Kami tambah dengan 2 camca gula. Kami tambah juga dengan sos plum. Kalau tak ada sos plum, boleh jangan tinggal sos cili. Lepas tu, kami bubuh sup. Bila dah campur semua sekali, bolehlah blender semua ni sampai dia halus. Okey, ni dia ayak cabai untuk nasi ni dah siap dah. Dalam kuah cabai ni, kami tambah irisan daun ketumbar. Tambah garam sikit untuk rasa. Dan kami perah limau. Limau ni untuk membangkitkan rasa cabai ni. Okey, semua ni dia hidangan komok kai. Hidangan nasi ayam ala Thailand.
Nasi ni sesuai sangat untuk disajikan di pagi raya, petang raya, malam raya pun sesuai sangat. Okey, apa semua, kalau apa suka dengan video kami hari ini, silalah like, komen dan share. Okey, sebelum kami nak akhiri video hari ini, kami nak doakan apa semua sentiasa sihat, selamat, bahagia, dipermudahkan segala urusan hidup, dipermudahkan segala urusan rezeki, dikurniakan zuriat serta keturunan yang soleh dan solehah. Di kesempatan ini juga, kami nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak pada hampa semua yang selama ni dah banyak berkorban masa untuk tengok video-video kami. Berkat doa dan sokongan sahabat-sahabat semua, alhamdulillah kami dah berjaya mencapai 1000 subscriber. Segala sokongan hampa selama ni pada kami, kami anggap satu amal jariah dan insyaAllah akan mendapat ganjaran dunia dan akhirat. Okey hampa semua, sampai jumpa lagi di lain video. Panjang umur, kita jumpa di hari raya. Assalamualaikum, jaga diri selalu. Bye.